Universiti Malaysia Kelantan UMK mensasarkan jalinan kerjasama di antara pihak industri melalui 25 produk yang dipamerkan pada Pameran Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana SMIDEC 2016 untuk tujuan pengomersialan di peringkat lokal dan antarabangsa. Pameran yang bertemakan Rising to the Challenge itu adalah program tahunan anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan SME Corp telah diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada 17 hingga 19 Mei 2016. Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Profesor Dato' Dr. Ibrahim Cik Omar berkata, fokus utama penyertaan UMK pada pameran SMIDEC adalah untuk mempromosikan pengomersialan produk inovasi UMK di samping menggalakkan jalinan kerjasama di antara pihak industri yang berminat. Pameran SMIDEC 2016 dilihat sebagai platform untuk dimanfaatkan dalam potensi pengomersialan produk yang berkait rapat serta bertempatan dengan UMK selaku Universiti Keusahawanan. Selain itu, pameran ini membolehkan universiti mempamerkan produk dengan cara yang lebih jelas untuk mendapatkan penglibatan usahawan yang berminat dengan produk yang dihasilkan oleh pensyarah dan staf akademik. Perkataan UMK dalam pameran ini merupakan satu inisiatif untuk menjalinkan hubungan networking bagi berkongsi maklumat, pengetahuan, pengalaman dan idea-idea perniagaan dengan pihak industri. Pada tahun ini kita sebenarnya diberi peluang oleh SME Corp untuk mengambil bahagian dalam SMIDEC 2016. Kita sebenarnya tak pernah mengambil bahagian dalam acara ini. Tapi alhamdulillah melalui Datuk Dr. Hafsah Hashim yang salah seorang daripada kita punya ahli lembaga pengarah telah pun memberi peluang ini kepada kita untuk terlibat dalam SMIDEC 2016 ini. Nah, SMIDEC ini ialah anjuran SME Corp yang mempamerkan produk-produk daripada usahawan-usahawan SMEs untuk diperkenalkan bagi tujuan keusahawanan. Dan kita sebagai sebuah universiti keusahawanan, saya rasa ini adalah satu peluang yang baik untuk kita mempamerkan produk-produk yang kita ada di universiti. Dan untuk kali ini, kita telah memperkenalkan produk sebanyak 25 produk yang kita perkenalkan untuk kita cuba dulu bagaimana kita boleh libatkan usahawan-usahawan yang mungkin berminat dengan produk-produk kita. Sebahagian besar produk ini adalah hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh staf kita. Produk-produk penyelidikan, walau bagaimanapun ada juga produk-produk yang hasil daripada kreativiti pensyarah, staf akademik dan staf kita di universiti. So hari ini kita ada produk 25 dan sepanjang 3 hari kita berada di sini, kita telah mendapat sambutan, berbincang untuk bagaimana produk-produk ini produk-produk ini dapat kita gandingkan dengan usahawan-usahawan untuk kita komersialkan. SMIDEC besarlah, dalam negara, luar negara kita ada mereka ada kerjasama dengan pihak luar sekalipun. Dan itu memang matlamat kita lah untuk mengantarabangsakan. Jadi kalaulah kita dapat ikat syarikat untuk produk kita umpamanya, kita boleh ubah suai produk itu, buat modifikasi pembangunan produk kita panggil untuk memenuhi keperluan antarabangsa. Dan ini seperti yang kita lihat semasa majlis tadi, SME Corp memberi Malaysian brand. Malaysian brand itu bermakna ini buatan Malaysia yang boleh kita bawa ke tengah. Itu maksud dia. Jadi strategi itulah yang kita harapkan produk-produk kita laku di pasaran dalam negara, lepas itu kita boleh bawa ke peringkat antarabangsa dan diberi pengiktirafan oleh SME Corp umpamanya. So ini adalah antara strategi. Dan saya nak komen, saya nak beri pandangan tentang hari ini SMIDEC ni yang kita lihat hari ini adalah satu yang bagus kerana dia sangat berkait rapat dengan kita punya universiti. Kita punya hasrat universiti sebagai nak jadikan universiti keusahawanan ini adalah sangat bertepatan. Kalau kita lihat majlis yang diadakan tadi,
majlis ini sepatutnya adalah peranan kita sebenarnya, peranan UMK untuk membolehkan lebih ramai pelajar kita sebenarnya menjadi usahawan, kreatif, inovatif, menghasilkan produk-produk baru, jadi usahawan, lepas itu showcase. Dan kita akan bantu dalam memastikan produk itu ada pasaran sama ada dalam negara ataupun luar negara. So, SMIDEC ini saya lihat adalah satu perkara yang sangat bertepatan dengan strategi kita. Dan kita patut, saya rasa ini adalah satu kesempatan yang sangat sangat bagus. Dan saya percaya peluang ini kerana ada banyak orang industri yang datang sini, SMEs yang datang sini, yang kita sebenarnya boleh mengadakan networking yang sangat rapat.